Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan Art and Heritage. Para pemirsa, YouTuber, subscriber yang berbahagia, semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Oke, siang ini saya berada di Jalan Raya ya, tepatnya di Jalan Kartini yang dulu dikenal dengan nama Jalan Sentolang ya, kemudian berubah menjadi RA Kartini. Depan saya ini ada sebuah apa itu pertokoan yang lumayan besar, pertokoan Serikat kalau nggak salah namanya. Ternyata di belakang toko ini ada sebuah makam wali, makam keramat yang disebut orang dengan nama Mbah Sentolang atau Syekh Taulan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mengunjungi ke sana. Kita nggak nyangka ya, ternyata di belakang pertokoan ini ada makam keramat. Oke, langsung aja kita ke sana. Nah, depan itu ada parkiran lagi ya, parkiran mobil yang sangat luas, kanan kiri tembok-tembok toko. Nah, siapa sangka di depan sini ada makam keramat. Oke, masuk saja ya. Assalamualaikum. Tadi ziarah. Kampunten, Pak, nggih. Nggih, nggih. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah makam beliau, makam Mbah Sentolang ya. Nanti akan saya ceritakan. Kita masuk saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makam beliau. Beliau dimakamkan sendirian di sini. Di sini ada pohon kamboja yang lumayan besar ya, sampai ke atas ya. Di bawah banyak bunga-bunga yang berguguran. Coba kita lihat dari dalam. Yes. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Mbah Sentolang. Sebetulnya nama asli beliau adalah Syekh Taulan ya, atau Raden Panji Muntolan ya. Beliau berasal dari Sampang ya. Beliau seorang apa ya, putra mahkota ya. Tapi beliau meninggalkan Sampang, malah beliau mengembara ya. Akhirnya sampai di Nggiri dan menjadi murid Sunan Prapen atau Raja Giri keempat. Pertama kan Sunan Giri dan Paku, kemudian Sunan Dalem, kemudian Sunan Seto Margi, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prapen. Akhirnya beliau diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda yang ada di daerah Giri, karena memang beliau spesialis dalam menjinakkan kuda ya. Hingga sampai akhir hayatnya. Seperti ini makamnya ya. Banyak sekali bunga-bunga berguguran di sini. Ya, bunga-bunga apa itu? Kamboja. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menceritakan tentang beliaunya Mbah Sentolang. Sebetulnya nama asli beliau adalah Raden Panji Rahmat Muntolang. Raden Panji Rahmat Muntolang. Beliau berasal dari
Kerajaan Sampang. Beliau adalah putra mahkota Kerajaan Sampang, tapi beliau tidak senang dengan jabatan, malah beliau mengembara hingga sampai di Karang Gresik dan menjadi murid dari Sunan Prapen. Beliau kemudian oleh Sunan Prapen diberi tugas untuk menjinakkan kuda-kuda, ya. Istilahnya itu menggembala sama menjinak kuda-kuda. Tapi beliau ini sangat hebat, ya. Beliau bisa menjinakkan kuda-kuda liar. Kuda manapun yang ada di daerah sini, sama beliau itu bisa dijinakkan. Semacam tangan beliau ini semacam punya ajian untuk menjinakkan kuda. Di kuda itu langsung di apa ini dipusat kepalanya, bumbunya itu langsung jinak. Beliau bahkan tidak menikah. Beliau mengabdikan dirinya sebagai merawat kuda-kuda dari Sunan Prapen dan para panglima-panglima perangnya, ya, seperti Mbah Kidang Kuning yang di Lamongan, siapa lagi itu, banyak sekali kuda-kuda yang dititipkan di Mbah Sentolang sini. Beliau sangat pandai dan bisa menjinakkan kuda. Padahal beliau ini adalah seorang putra mahkota, tapi beliau lebih memilih menjadi seorang penjinak kudanya Sunan Prapen daripada menjadi pengasih. Subhanallah. Ini mungkin yang jarang punya orang. Beliau adalah makam seorang, beliau adalah seorang wali di sini. Bahkan ketika di masa tua, beliau itu kelihatan bercahaya, ya. Sendi-sendi dan tulang-tulangnya ini bercahaya, menunjukkan bahwa beliau menunjukkan derajat seorang kewaliannya. Itu cerita yang saya dapatkan, ya. Sebenarnya banyak cerita, ya, mungkin nanti diberitahunya di deskripsinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.